Halo, bertemu lagi dengan saya, Teguh Dwi Payana. Di video kali ini kita akan membahas dan mereview tentang mesin pencacah untuk pakan ternak. Mesin pencacah ini adalah mesin pencacah handmade yang sudah kami modifikasi. Alat dan bahannya juga sangat simple dan gampang kita jumpai. Untuk alat dan bahannya, kita hanya memerlukan kayu, dan juga di sini saya menggunakan pompa bekas yang saya dapatkan di tukang rongsokan, dan juga menggunakan mata pisau dan alat penggeraknya untuk menggerakkan pisau. Saya menggunakan pisau dari mesin pemotong rumput. Jadi untuk harganya sendiri, untuk kayu saya sudah punya, jadi gratis ya, tanpa dihitung biaya. Dan untuk alat penggerak dan mata pisau pemotong rumputnya saya membeli baru, uang yang dikeluarkan yaitu 400.000 untuk pisau dan juga alat penggeraknya. Dan untuk dapnya sendiri, karena saya menggunakan yang bekas yang saya dapatkan di tukang rongsokan, saya hanya perlu mengganti uang sebesar 200 ribu saja. Untuk hasilnya sendiri, ini sudah lumayan bagus dengan modal yang seminimal mungkin, dengan hasil yang lumayan bagus ketimbang chopper-chopper ya, harga 3 sampai puluhan juta ini sudah baik bagi saya dan lumayan membantu, karena menggunakan mesin chopper kita jadi bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan hasil dari pakannya sehingga tidak banyak yang terbuang. Dan menggunakan dap menjadikan lebih irit daripada menggunakan mesin dengan bahan bakar minyak. Jadi hanya itu saja yang saya bisa review dari video kali ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. See you next video.